rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa simna biha min kulli su'in wa nadama. Amin. Baidah Zuhri sekeluarga yang kami hormati, para rombongan mempelai putra, hadirin sekalian yang berbahagia, dan tak lupa kedua mempelai, saudari Fita Anis Lailiana dan Ilham Muhtadi yang saat ini sangat berbahagia. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, tiada kata yang paling indah melainkan ucapan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini tanggal 18 Maret 2022 kita dapat berkumpul bersama, saling bermuajahah menghadiri acara resepsi pernikahan saudari Fita Anis Lailiana dengan saudara Ilham Muhtadi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkanlah saya sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Disusul dengan acara yang ketiga, yaitu penyerahan dari pihak mempelai putra, kemudian penerimaan dari pihak mempelai putri, dan acara pada sore hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Baiklah, dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan, mari kita bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadi niyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Diah Ayu Ardani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan dan saya taati, para kiai, para alim ulama, para asatid, wabil khusus sahibul bait Bapak Baidah Zuhri beserta Ibu Khairun Nisa yang akan saya hormati, para hadirin hadirat yang hadir di majelis yang mulia yang juga saya muliakan, saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir, bisa menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada mempelai berdua Mas Ilham Muhtadi beserta Mbak Fita Anis Lailiana yang saat ini sedang bersanding dengan gagahnya, dengan cantiknya, yang insya Allah semua yang hadir semua merasakan ikut kebahagiaan dan kesenangan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini memberikan doa restu pada mempelai berdua. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mempelai ini bisa membangun rumah tangga yang bahagia fitni wa dunya wal akhirah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kedua, tentunya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini beserta seluruh keluarga dan anak cucunya diakui sebagai umat baginda Rasul dan termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bapak Baidah Zuhri beserta Ibu Khairun Nisa yang saya hormati, saya di sini mewakili keluarga mempelai putra, yaitu Ibu Hajah Yunaidah dan Bapak Haji Ismail Anwar almarhum dari Desa Baturetno, Kecamatan Singosari. Pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu Yunaidah pada sore hari ini tidak bisa menghantarkan sendiri putranya karena kebetulan beliaunya sedikit kurang sehat. Karena itu melalui saya menyampaikan salam kepada keluarga di daerah Ngipik, Pagelaran, Gondanglegi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, juga atas nama keluarga di Singosari, pada sore hari ini ingin menyerahkan sepenuhnya seorang putra, yaitu Mas Ilham Muhtadi, yang tadi pagi juga di tempat yang sama yang mulia ini sudah melaksanakan akad nikah. Di kesempatan sore hari ini atas nama keluarga kami serahkan sepenuhnya Mas Ilham Muhtadi ini untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Baidah Zuhri beserta Ibu Khairun Nisa. Keluarga di Sumasari sangat berharap, pertama tentu mohon bimbingannya, arahannya untuk senantiasa tidak pernah lepas mengingatkan Mas Ilham Muhtadi ini ketika sudah berada di keluarga di Pagelaran ini. Tentunya mungkin nanti ada sesuatu yang kurang berkenan karena Mas Ilham ini baru pertama kali ini melaksanakan akad nikah. Jadi lek wong Jawa, orang sini paham ya, Jawa ya. Kadang-kadang nggak paham, tapi lek bahasa Indonesia tentu pasti paham karena bahasa nasional. Mas Ilham ini baru pertama melaksanakan akad nikah. Insya Allah Mbak Fita ini adalah pilihan pertama dan pilihan yang terakhir. Untuk itu kita semua yang hadir itu tentu sangat diharapkan oleh mempelai berdua. Apa yang diharapkan tentu adalah doa restunya. Doa restu itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kelanggengan daripada bangunan rumah tangga yang dibangun oleh Mas Ilham. Mas Ilham dan Mbak Fita ini sudah melaksanakan sunnah Rasul, sebuah perjanjian yang suci, Mas. Misakon holi itu, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian suci yang jangan sampai dibuat main-main. Siapa orang yang membuat atau mempermainkan sebuah pernikahan, maka tidak akan ada keberkahan di dalam hidupnya. Tidak akan ada keberkahan. Cari rezeki sulit. Kehidupannya serba sulit kalau orang ini mempermainkan sebuah pernikahan. Karena prinsipnya pernikahan itu adalah sebuah perjanjian suci dan memang disucikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, orang yang melaksanakan akad nikah itu berarti sudah melaksanakan sunnahnya. Orang yang tidak mau melaksanakan sunnahnya, maka oleh baginda Rasul tidak akan dianggap sebagai umatnya. Alhamdulillah, Mas Ilham sudah ketemu dengan jodohnya. Sing jenenge jodoh tidak melihat tempat. Baturetno Singosari itu dengan Pagelaran itu enggak dekat, tapi ternyata Allah mempertemukan di dalam sebuah perjanjian suci akad nikah ini. Ya, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini adalah sebuah bentuk sebuah pernikahan yang memang benar-benar akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semua yang diridhoi oleh Allah SWT maka akan mendapatkan sebuah keberkahan. Yang ketiga, para bapak ibu sekalian, terutama pengantin berdua, dipeseni karo keluarga sana. Wis, Ilham iki kandhan-kandhan nono. Warno nek iso mau angel dikandhani soalé gak ketemu meneh. Artinya gak ketemu, gak kumpul seperti biasanya. Karena sudah prinsipnya sudah membuat sebuah rumah tangga sendiri. Mas Ilham dan Mbak Fita yang sekarang sedang bersanding, insya Allah insan berdua ini sudah paham betul. Sudah berani mengarungi sebuah pintu pernikahan, berarti sudah dibekali dengan ilmu tentang bagaimana mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Kita sering melihat bahwa tidak sedikit orang yang membangun rumah tangga dalam jangka yang pendek buyar. Itu karena apa? Karena tidak didasari dengan niat yang ikhlas dan niat yang baik. Yang dikatakan bahwa tadi tidak sadar bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah perjanjian suci. Karena itu Mas Ilham dengan Mbak Fita, yang pertama saya titip pesan, yang pertama, niatilah rumah tangga ini dengan niat hanya karena Allah dan hanya karena menunaikan sunnah Rasul. Jangan yang lain. Ini hal yang paling penting. Yang kedua, di dalam membangun rumah tangga itu kuncinya adalah saling adanya pengertian dan kepercayaan. Orang laki-laki percaya dan yakin terhadap istrinya. Seorang istri pun tahu tugas kewajibannya dan percaya kepada sang suaminya. Beres. Tapi kalau sebuah rumah tangga sudah tidak saling percaya, saling mencurigai dan sebagainya, tunggu kehancuran dari rumah tangga. Ini tentu tidak kita harapkan. Kita doakan mudah-mudahan Mas Ilham dengan Mbak Fita benar-benar tahu porsi dan posisinya masing-masing. Kewajiban seorang laki-laki apa? Kewajiban dan tugas seorang istri apa? Insya Allah beliau berdua ini sudah tahu dan sudah paham betul. Tinggal bagaimana menjaga perjalanan rumah tangganya itu supaya langgeng ila yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga tentu harus semua aktivitas di dalam rumah tangga di samping saling pengertian, hiasilah rumah tanggamu dengan berbagai macam aktivitas. Karena pernikahan itu kan menggabungkan dua keluarga yang berbeda menjadi sebuah keluarga besar. Jadikan Mas Ilham ini dianggap sebagai putra sendiri, walaupun dalam bahasa Jawa ia dianggap anak-anak, mantu ya tetap mantu, karena mantu itu dalam bahasa Jawa itu kan dieman-eman supaya iso gawe no putu. Jadi diharap-harapkan oleh dua keluarga, Mas Ilham dan Mbak Fita, ya ini kudu iso gawe no putu nang bapak dan ibu. Siap Mas Ilham? Yang kedua, kalau memang ada sekali lagi untuk keluarga Bapak Baidah Zuhri dan Ibu Khairun Nisa, jangan sampai segan-segan. Mas Ilham ini arek enom ya, lare anak muda yang kadang-kadang mungkin pembicaraannya, tingkah laku dan sebagainya, tapi ponakan saya ini seneng guyon. Tapi aja beblas-blas seneng guyon ya. Artinya kalau ada yang kurang benar monggo diingatkan. Dalam bahasa Jawa perlu dicekol ya, sampai nyekol. Silahkan Mas Ilham kalau sudah ada di keluarga ini supaya bisa menyesuaikan diri. Lek karo bapak misalnya, le penek niku sik genteng ana si bocok enek. Siap ya, gak usah ngenteni. Bingung mau Pak ben ora oleh. Ya, Bapak Zuhri sudah ngomong, Mas, iku ono sing bocok menek-menek wis, ana ndok kecolot. Ya, pokoknya apa yang sampaikan, karena prinsipnya memang orang tua itu ya orang tuamu sendiri kan, jangan diajak moro tua podo ya sebagai bapak dan ibu. Jadi Bapak Baidah Zuhri itu bapak sampean, Ibu Khairun Nisa sekarang ibu sampean. Apa yang disampaikan ikuti, harus patuhi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terutama keluarga dari Bapak Baidah Zuhri dan Ibu Khairun Nisa, kami perwakilan dari rombongan pengantin putra dari Sumasari tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata, ada perilaku, ada sikap dari semua yang hadir ini kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Ini adatnya orang Sumasari kita. Kalau yang kurang berkenan dari kapot ya Sumasari kasar. Iya ini kasar Sumasari. Soalnya keturunannya kena rok. Jadi kasar, kena rawa pasar, mewakal, beler, paling sak nakal-nakal wong Singosari yo kena. Mohon dimaafkan. Dan juga yang terakhir permohonan dari keluarga Singosari, Bapak Baidah Zuhri beserta keluarga, besok ya dimohon untuk bisa pengantin berdua ini balik. Ojo suwi-suwi begini ya, mending balik Mas. Ya, mohon untuk bisa agak pagi Bapak dan Ibu karena ya situasi kadang-kadang pas udan-udanan macam ini di daerah sana itu kadang-kadang banjir dan sebagainya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak hujan ya. Tapi dimohon untuk paling tidak sekitar jam 9, jam 10 sudah nyampe di Singosari. Insya Allah ini saya itu serba enak, paling rata macet daerah sini ya, yang lain enggak. Nah, mudah-mudahan kalau lebih pagi Insya Allah enggak, karena memang undangan dari ibunya Ibu Yunaidah itu sekitar jam 9. Demikian para bapak ibu hadirin sekalian, terutama bapak keluarga dari Bapak Baidah Zuhri beserta Ibu Khairun Nisa. Sekali lagi terima kasih atas penghormatan yang sudah disampaikan pada kami beserta rombongan ya, atas nama rombongan. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.